Hey, welcome to Big Kalkin Live Hike for Londi. Aduh, bagi yang masih tidur tiduran malas malasan, nggak apa apa. Bagi yang sudah siap siap buat kesenayan, hayo sekarang berangkat. Loh, kok ada apa ya? Sekarang tanggal 1 Mei 2019 hari apa hari buruh sedunia. Mari kita ulas bagaimana sejarah panjang hari buruh sedunia tercipta dan Bagaimana sejarahnya di Indonesia bisa diterapkan 1 Mei menjadi Hari Buruh Nasional dan tanggal merah? Oke. Okay? Peringatan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan sebutan May Day sangat lekat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan High Market, Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 4 Mei 1886. Peristiwa Haymarket market sangat berkaitan dengan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung pada April 1886. Saat itu kemuakan kaum pekerja atas dominasi kelas borjuis telah mencapai puncaknya. Hal tersebut memicu ratusan ribu orang dari kelas pekerja memilih bergabung dengan organisasi pekerja yang bernama Naik of Labor yang bercita-cita menghentikan dominasi kelas borjuis. Perjuangan kelas pekerja saat itu menemukan momentumnya di kota Chicago. Untuk lebih lengkapnya silahkan googling sendiri atau cari channel lain di YouTube tentang sejarah internasional Hari Buruh. Sedangkan di sini kita akan kupas tentang sejarah Hari Buruh di Indonesia. Karena kita siapa kita Indonesia. Oke, okay. listen this. Di Indonesia penetapan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei juga memiliki kisah panjang Bahkan sempat mengalami perubahan beberapa kali Hal itu terkait kondisi politik yang berkembang di masa itu Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Mede diidentikan dengan ideologi komunisme yang saat itu sangat dilarang karena itu penetapan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei pada masa Orde Baru sempat ditiadakan. Langkah awal pemerintahan Soeharto untuk menghilangkan perayaan Mede dilakukan dengan mengganti nama Kementerian Perburuhan dan Kabinet Dwi Kora menjadi Departemen Tenaga Kerja Itu asal-muasalnya ya Presiden Soeharto menunjuk Awaludin Jamin menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama Orde Baru Ia dipilih karena latar belakangnya sebagai perwira polisi Menurut Soeharto, Walodin merupakan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan itu karena dinilai mampu menghadapi kaum buruh. Bulan Mei 1966, Walodin mengusahakan agar 1 Mei 1966 tidak dirayakan lagi karena dianggap berkonotasi kiri. Namun usaha itu belum berhasil karena Serikat Buruh masih kuat baru sejak 1 Mei 1967 peringatan Hari Buruh dihapus. Tuh, pada 1 Mei 1967 peringatan hari buruh dihapus di Indonesia ya. Indonesia pernah memiliki serikat buruh yang berorientasi kelas khususnya pada era demokrasi terpimpin melalui sentral organisasi buruh Serikat Indonesia atau SOBSI. Ketika Orde Baru berkuasa, serikat buruh berorientasi kelas ini dibasmi secara brutal yang melahirkan trauma sejarah panjang hingga sekarang. Itu kutipan dari kolom opini Kompas pada 1 Mei 2012 ya karena serikat buruh saat itu masih kuat maka peringatan hari buruh pada 1 Mei 1966 masih diadakan oleh Awaludin setelah mendengar pertimbangan Presiden Soeharto saat itu kalau tidak ada peringatan pasti terjadi geger yang enggak perlu saya putuskan harus diperingati katanya maka tanggal 1 Mei 1966 pemerintahan Orde Baru ikut melakukan upacara tersebut, tahun berikutnya langsung dihapuskan. Kita cari Hari Buruh Nasional saja, tak perlu yang internasional, katanya. Nanti malah harus nyanyi lagu in internasionalis galak. Hmm. Peringatan diadakan cukup meriah dengan diisi acara pawai kendaraan melewati istana selesai peringatan 1 Mei saat itu. Awaludin melemparkan gagasan bahwa tanggal itu tidak cocok untuk peringatan Hari Buruh Nasional. Selain itu peringatan Mei selama ini telah dimanfaatkan oleh SOEBSI atau yang suka dianggap itu sebagai salah satu organisasi PKI. Sementara itu secara diam-diam dia mempersiapkan ketentuan pemerintah untuk mencabut tanggal 1 Mei sebagai hari buruh. Itu pengakuan Ahwaluddin Jamin yang kemudian menjadi Kapolri, seperti dikutip dari tulisannya Aspi Warman dalam kolom opini kompas tanggal 1 Mei 2004. Karena kemudian serikat buruh diiring untuk berorientasi ekonomi Soal itu dimulai dengan penyatuan serikat buruh yang tersisa di huru hara 1965 ke dalam federasi buruh seluruh Indonesia Atau FBSI yang ada sampai sekarang ya Yang kemudian menjadi serikat pekerja buruh seluruh Indonesia atau SPSI FSBI adalah wadah bersatunya organisasi-organisasi buruh di seluruh Indonesia yang sebelumnya terpencar-pencar dalam berbagai organisasi. FSBI pada masa Orde Baru sangat dekat dengan pemerintah, bahkan terkesan sebagai birokrat, sehingga nasib buruh pun masih tidak banyak berubah, bahkan banyak pula dari kalangan buruh yang tidak tahu keberadaan organisasi ini. Selama pemerintahan Orde Baru, buruh masih melakukan upaya pemogokan kerja meski kita ada aksi unjuk rasa besar yang berarti seperti saat ini. Pada masa itu, tuntutan buruh akan upah layak cuti head hingga upah lembur mulai digaungkan. Komisi upah yang saat itu dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan buruh juga mulai bersuara adanya proses penetapan upah yang tidak adil bagi buruh. Teten Mas Duki, yang ketika itu menjadi juru bicara di Komisi Upah, mengungkapkan bahwa buruh di Indonesia tak pernah diikutsertakan dalam menentukan upah yang seharusnya mereka terima. Badan pengupahan yang ada tak pernah memihak pada kepentingan buruh, karena serikat buruh resmi yang diakui pemerintah lemah dan dilemahkan. Sedangkan pada era reformasi, aksi unjuk rasa ribuan buruh dan mahasiswa kembali dilakukan pada 1 Mei 2000. Ketika itu para buruh menuntut agar 1 Mei kembali dijadikan hari buruh dan hari libur nasional. Unjuk rasa yang disertai dengan mogok kerja besar-besaran di sejumlah wilayah di Indonesia membuat gerah para pengusaha. Pasalnya aksi mogok berlangsung hingga satu minggu. PT Sony Indonesia mengancam akan hengkang ke Malaysia apalagi bila para pekerja tidak kembali bekerja. Kemudian ancaman ini membuat khawatir pemerintah karena jika PT Sony Indonesia saja berani hengkang maka perusahaan elektronik lainnya diprediksi akan mengambil langkah yang sama. Di sisi lain buruh berusaha keras meminta kepada pemerintah agar menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sejumlah pegawai terancam diputus kontrak oleh perusahaan lantaran ikut dalam aksi ini. Pada tahun 2002, Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwawea mengatakan 1 Mei tak akan dijadikan hari libur nasional. Pasalnya pemerintah telah menetapkan 15 hari libur nasional, sehingga terlalu berlebihan jika hari itu dijadikan hari libur. Tak ada perkembangan apapun soal tuntutan buruh agar 1 Mei dijadikan hari buruh dan hari libur nasional selama masa pemerintahan Gus Dur pun Megawati. Memasuki masa pemerintahan SBY belum tampak tanda-tanda dikabulkan akan tuntutan para buruh itu. Namun pada masa ini tuntutan yang dilancarkan tidak lagi soal libur nasional, tetapi juga soal revisi undang-undangan ketenaga kerjaan hingga jaminan sosial yang kemudian menjadikannya BPJS. Pada saat SBY masih menjabat, dia mengaku tidak sepakat dengan rencana buruh untuk melakukan aksi mogok nasional. Namun menurutnya hal itu hanya akan merugikan perusahaan yang dan juga pekerja Meskipun saat itu ia tidak melarang adanya aksi mogok Namun SBI meminta agar mogok nasional dan aksi demo besar-besaran dipikirkan kembali Katanya Mogok bisa terjadi dalam kehidupan demokrasi yang SBI harapkan berpikirlah sekali lagi apakah mogok nasional itu membuat baik keadaan atau memburuk keadaan pada saat itu selama memimpin SBY punya kebiasaan melakukan lawatan keluar kota ataupun ke luar negeri Di saat di Jakarta dikepung demo besar-besaran pada 1 Mei tahun 2006 Satu pekan sebelum demo buruh SBY memutuskan menyerahkan tugasnya sementara kepada Wapres JK Karena dirinya melakukan lawatan ke negara-negara di timur tengah selama 10 hari Pada tahun itu pula Menko Kestra Abu Rijal Bakri menyatakan pemerintah tak akan menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional pada tahun ini pun dengan alasan apapun kata sikap pemerintah tidak berubah hingga akhirnya pada tahun 2013 SBY resmi menandatangani peraturan presiden yang menetapkan bahwa 1 Mei sebagai hari libur nasional bersamaan dengan perayaan hari buruh yang diperingati seluruh dunia jadi di Indonesia hari libur nasional untuk tanggal 1 Mei dalam memperingati hari buruh internasional itu pada tahun 2013 dan yang mendatangkannya atau mengeluarkan keputusan presidennya yaitu SBY ya, oke? Okay. Rencana ini sebelumnya pernah disampaikan SBY ketika menerima pimpinan konfederasi dan serikat pekerja istana negara saat itu wakil presidennya Budiono, yup. Ketua Kof, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyambut baik hal ini. Menurutnya ini adalah kado presiden untuk semua buruh di Indonesia pada saat itu dan berlangsung hingga sekarang. Boleh kalian hitung dari 2013 sekarang 2019. Berarti berapa tahun tuh? 9 dikurangi 3 kita itu baru enam tahun menyelenggarakan dengan resmi May Day atau Hari Buruh Internasional. Sebelum-sebelumnya juga ada uh, aksi mogok pada uh, tanggal 1 Mei tapi uh, belum ditetapkan secara resmi dan belum jadi hari libur nasional. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat liburan, selamat mogok kerja, selamat besok kita kerja lagi. Oke, okay, see you bye.